ambian geger. Wai wai ambian. Sebelum invite bintang tamu, Kartika Putri diantar sama Habib. Habib, apa kabar? Habib, tuh ada Habib di situ tuh. Habib, Habib kalau in frame pasti ada hitungannya. Ya. Mohon maaf deh, saya mau ngomong dari tadi, cuman kan tadi sedih banget keadaannya. Ya. Kartika Putri ya, berliannya kagak nahan gue. Jadi yang dilihat itu. Sambil nangis tapi sambil begini. Oh, berlian. Tapi berliannya hebat. Berliannya luar biasa. Berlian gede-gede kayak itu, batu. Masya Allah. Itu berkah, bukannya ria, bukannya sombong, tapi justru sebagai penanda. Nih, ini soalnya hadiah dari suami kan. Bener. Harus dipakai. Betul, iya dong. Sebagai bukti suami mencintai sahabat satu lagi. Habib, berlian dong Habib. Jadi juga kan menanda buat keluarga kalau ada apa-apa, kalau minta bantuan sama Kartika Putri ya. Oke, kita akan hadirkan bintang tamu kita berikutnya, boleh ya. Ini juga seorang ibu yang super 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 sweet. Ibu dan juga anak-anaknya akan kita hadirkan. Dan ini ibunya. Wah, kaget. Dengar, ini ibu dan anak-anaknya. Ya. Ini ibunya kebanggaan dari eksekutif produser kita. Oh, betul. Ya, kemarin enggak ada, ya. Sekarang ada karena artis ini. Dia akan di-invite. Ini dia Angel Karamoy beserta kedua anaknya, ada Lovely dan juga Junior. Selamat pagi, selamat hari ibu. Thank you. Selamat hari ibu. Selamat hari ibu. Selamat Amin. Lihat gak kelihatan ibu sama anak-anak, yang kelihatan kakak sama adik-adik. Iya. Itulah makanya eksekutif produser kita sangat mengidam-idamkan Angel. Ya ampun. Kita semua di sini mau mengucapkan terima kasih Angel. Sudah menyempatkan waktunya datang. Terima kasih diundang lagi nih, yang kedua kali loh. Iya, bahkan nanti akan sering. Ah, ya thank you lah, boleh lah. Lovely dan juga Junior, terima kasih banyak ya udah nemenin. Manggilnya apa? Mami? Udah nemenin maminya datang ke sini. Kamu Lovely pasti banyak yang menyangka kamu adiknya mami ya? Banyak banget. Kalau jalan di mall. Terus gimana itu kalau ini kakak, ini adek. Iya. Terpaut berapa tahun ini? Satu. Kamu berapa umurnya Lovely sekarang? 13. Kamu 12 tahun berarti ya. Kita mau kasih lihat dulu tahun, ya. Sama sobat Ambiar, ini kedekatan antara Angel Karamoy dan juga dengan kedua anaknya Lovely dan juga Junior. Lovely sama Junior, mami itu orangnya kayak gimana sih? Coba Junior duluan deh. Mami baik, terus ya baik sama sering sayang-sayang. Oh, sering sayang. Sayangnya gimana kalau kata? Kayak sering peluk, sering dibeliin baju-baju. Oh, sering dibeliin baju-baju. Sering peluk-peluk, sering dibeliin baju. Kalau Lovely, mami itu orangnya gimana? Itu orangnya suka ngutamain orang, terus caring banget, terus mami juga penyayang sama semua orang, terus yang nggak lihat orangnya siapa, pokoknya baik gitu. Kamu lembut sekali ya suaranya ya. Thank you. Tadi pas lagi latihan juga aku bilang anaknya tuh lembut gitu, mirip banget sama mamanya, benar deh. Tapi mami suka marah-marah nggak sih? Enggak, jarang banget, enggak pernah malahan. Oh ya, enggak pernah marah sama sekali. Sama kayak aku, kita enggak pernah marah. Sama kayak aku ya. Aku enggak pernah marah-marah sama. Enggak, memang enggak pernah terlewatkan. Enggak. Benar, aku marahnya sama setan aja. Oh iya. Serem ya marah. Oke, lanjut. Tapi kalau mami lagi kerja kan mami sibuk banget ya, syuting gitu. Masih suka teleponin kalian, cari tahu kalian di mana enggak sih? Iya, sering video call. Oh, sering video call. Gimana? Kamu lagi ngapain tuh kalau lagi di video call mama, nak? Biasanya lagi makan. Jadi perhatiannya tetap ada ya. Coba dong, Junior sama Lovely mau bilang apa sama mami? Ini kan hari ibu, udah bilang ucapan selamat hari ibu belum sama mami? Hei tante. Belum ya. Coba Junior sama Lovely, Junior dulu. Junior mau mengungkapkan apa, mau bilang apa sama mami di hari ibu ini? Happy Mother's Day sama thank you for everything.
Oh. 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 Junior. Junior lihat madernya ke ini bukan ke kita ya. Iya. Soalnya yang lebih keibuan di sebelah situ. Yeah. Dia kayak terlalu distract sama yang ini ya, Nak. Iya. Junior, Junior bagus bibirnya ya. Julio, jangan lihat kamu. Kalau Lovely mau bilang apa sama Mami di hari ibu ini, mau mengungkapkan apa? Happy Mother's Day, Mami. Walaupun I don't say it a lot, but thank you and I love you. Thank you, sayang. Coba artiin dong yang di rumah kan coba dia artiin tahu. Dong. Coba artiin. Apapun yang aku lakukan, semua itu yang terbaik untuk Mama. Ada titipan pertanyaan dari eksekutif produser. Ya, namanya Mas Bim. Mas Bim. Kira-kira sudah punya pendamping belum? Belum. Katanya udah punya pendamping. Karena Mas Bim mau masuk. Ada istrinya. Hah? Jangan dong. Ada istrinya? Kan boleh lagi musim sekarang biar ada istri juga. Jangan ikut-ikutan dong. Enggak, kalau kata istrinya. Istrinya Mas Bim udah bilang, kalau sama Angel Karamoy, gak apa-apa. Ya. Gitu. Berbeda sama Kartika Putri ya. Kalau sama Angel gak boleh, tapi kalau sama aku boleh. Boleh sama kamu ya. Angel lagi deket sama orang ya, seseorang ya sekarang ya. Bener gak sih? Bener gak ya? Bener gak, Nak? Mama lagi deket sama seseorang, Nak? Kurang tahu. Jawaban yang bagus, karena kalau enggak dibeliin baju lagi sama Mami. Bagus, sayang. Udah dikenalin belum orang yang deket sama kamu sama anak-anak? Aku sih sebenarnya orangnya terbuka gitu. Jadi kalau aku happy, aku pengen ajak anak aku, kenalin anak aku. Kalau mereka happy, mereka sayang, mereka terima, ya aku go ahead gitu. Jadi udah dikenalin? Pokoknya intinya ya siapapun yang deket sama aku pasti kenalin sama yang mereka. Siapapun sih. Itu ada. Ada ya? Ada kan? Mama, itu apa sih begini-begini? Ini lagi ngomong. Siapa sih sebuliti? Dari tadi lu. Ini orang lagi ngomong, lagi ngejelasin apa. Siapapun itu ada. Lanjut, Angel. Hei, ini yang mau lewat yang mau bayar kalian loh. Iya loh, yang mau lewat iklan loh. Ada yang mau iklan? Iya. Nah, dia begini-begini. Oh, kalau iklan boleh. Kira-kira ini begini-begini apa? Nanti kita ada iklan loh, guys. Nanti kita bakal balik lagi tetap di pagi-pagi. Silahkan, silahkan.